Meski indeks harga saham gabungan, IHSG, kemarin menguat 0,35% ke 6.862,05, asing tetap mencatatkan net sell, Rp113,18 miliar. Nah, mari kembali meracik menu untuk rekomendasi saham hari ini. Analis yang dihubungi kontan menyebut ada 6 emiten yang bisa Anda jadikan sajian trading atau investasi di tengah pekan ini. Berikut rekomendasi saham hari ini yang berasal dari riset dan wawancara kontan dengan para analis. Tak perlu berpanjang lebar, simak rekomendasi saham hari ini.